nama saya Alana, 18 tahun, from Ampang. Saya memang minat berlakon daripada kecil. Hari ini saya kat sini untuk filem Hanyut. Saya memegang watak untuk lakonkan sekali lagi watak Nina, and saya pernah berlakon juga dulu dalam drama Otai dengan Profesor Razak and filem Pak Madu. Semalam ayah cakap Nina tak ada perasaan dan tak nampak kasih ayah pada Nina. Macam mana Nina nak nampak? Tak ada dua manusia memahami antara satu sama lain. Ayah mahu Nina mimpikan impian ayah, melihat impian ayah, impikan kehidupan di kalangan orang-orang putih. Tapi mereka dah pun buang Nina dengan rasa benci. Nina cuba mendengar kata hati sendiri. Dan kemudian Daim muncul dalam hidup Nina. Ayah panggil dia manusia tak bertamadun. Apa yang ayah panggil mak, isteri ayah sendiri? Tiba masanya suara kami, suara dia dan suara Nina akan bersama berkata, kata dalam kelembutan. Ayah bercakap tentang emas, tapi telinga kami diisi oleh lagu-lagu cinta. Kami tak mendengar suara ayah. Kami merenung ke dalam mata masing-masing. Nampak orang lain tak nampak. Dan sekarang kami nak pergi ke tempat orang lain tak boleh ikut, terutamanya ayah. Nina di sini untuk hidup ayah. Untuk menurut dia, Nina tak diterima oleh orang putih dan sekarang Nina orang Melayu. Sayang Nina pada ayah tak pernah kurang, tapi Nina tak akan tinggalkan dia sebab tanpa dia Nina tak boleh hidup.